Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya mau ngecek pertumbuhan kangkung usia hampir 2 minggu nih. Nah, ini ada sawi, cesim, sama pakcoy. Nah, ini cabe. Nah, ini kita melihat pertumbuhan timun ini udah berapa kali panen sebetulnya. Ini banyak calon-calon buahnya nih. Nah, di sini juga sudah ada buahnya nih. Ini kemarin saya sudah panen 4 kali lah, 3 hari sekali petiknya. Ini ada beberapa. Nah, ini kita bisa lihat. Ini media yang saya kepakai, sekam bakar tanah sama pupuk kandang. Saya taruh aja di pagar aja. Nah, ini ada pakcoy. Kalau kita lahan terbatas ya pakai botol. Ini pakcoy. Ya mungkin pertumbuhannya kurang maksimal karena sibuk kerja juga sekali ya. Ini ada cesim. Ini belum, harusnya ini dipindah nih ke beberapa tempat. Nah, di situ ada kangkung. Kangkung usia 1 minggu setelah tanam. Sebetulnya saya mau garap sampai sana karena keterbatasan waktu. Nih, saya juga semai biji alpukat nih. Kayaknya udah siap dicabutin, ini udah pindah ke polybag. Oke pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Semoga channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.